Viral, Feni Oktaviani ex-mahasiswi Lampung kini tertangkap basah dengan suami orang. Langsung menghalau orang yang hendak merekam video mereka. Feni Oktaviani ex-mahasiswi Lampung yang pernah viral lantaran berbuat mesum dengan dosennya 2023 lalu kini tertangkap basah dengan suami orang. Video tertangkap basahnya Feni Oktaviani ini viral di media sosial pada Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Sementara itu, Feni Oktaviani yang duduk di samping sang pria tampak tersenyum kaku dan tidak bisa berkata-kata banyak. Dia berkata sambil tangannya berupaya menghalau perempuan yang hendak merekam video mereka. Pada video itu tampak Feni Oktaviani dan pria di sebelahnya terkejut karena mobil yang mereka tumpangi dihadang karena diduga dilabrak oleh istri sah pria tersebut. Orang yang diduga istri sah pria tersebut mendapati Feni Oktaviani duduk di sebelah kursi kemudi. Sebelumnya, Feni Oktaviani sempat viral lantaran digerebek warga sedang berduaan dengan seorang dosen di perumahan Bahtera Indah Sejahtera, Bandar Lampung pada Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023, pukul 21 waktu Indonesia Barat silam. Padahal dia tahu dosen tersebut sudah memiliki istri dan dua anak di Bengkulu. Oknum dosen yang berstatus P3K tersebut langsung dinonaktifkan. Begitu juga Feni Oktaviani yang diberhentikan sebagai mahasiswi.